Selamat siang guys dan selamat beraktivitas guys. Oke guys, kita sekarang berada di mana nih, Dangabai ya, pasang kemah mangkitan guys. Dan semua komplain nih guys, ada langit-langitnya guys, lampu cendelianya guys, semua ada guys. Dan suasana hari ini cukup-cukup cerah dan panas. Dan di sini ada pentas nih guys. Pentas nih nak buat taruh dekorasi guys. Dekor-dekor. Pelamin. Oh guys, salah guys, pelamin. Sorry ya guys. Yang bicara nih Indonesia guys. Sorry, salah-salah sedikit, sorry guys. Besok kita betulkan. Oke, dan di sana tuh dia ada pemasangan balut tiang guys. Tuh jalan guys. Di atas ada kemah Arabiannya guys, 20. Nah, di situ. Dan inilah guys penampakan dari depannya guys, macam inilah kemah mangkitan. Dan dipasang oleh AMR Canopy Exhibition. Dan di sini banyak kru-krunya. Dan ada tangganya guys, turun sana guys. Sampai ke sana. Tes 1 2 sampai tak ada nih. Waduh. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube Tisa Aprilia. Oke guys, kita keliling tengok-tengok di sebelahnya kemah nih ada apa? Ada jalan. Nampak lori MR Canopy. Lagi turun. Nah, dan beginilah guys di dari sisi samping kemah 1020 dengan mangkitan. Dan ini ada pemasangan balut tiang guys. Di sini ada balut tiang tercabut tadi diketik-ketik balik. Dipasang oleh Mas Gondrong dari dan ini kru-krunya guys. Ada satu orang lagi nih memang badannya gemuk, ada Kipli, ada Boneng, ada Kipli, Arek Ponorogo. Semua komplit guys. Yang bicara nih Amburado Channel guys. Dengan di sana banyak lagi guys. Dan beginilah guys suasana di bawah kemah mangkitanya guys. Dan di belakang mangki ini ada pokok bambu. Pokok bambunya udah lebat tuh guys. Suasananya cerah. Mendung pun oke.
Dan ini tepatnya di depan bangunan Dangape, guys. Di sini, guys, bangunan tinggi itu. Dan oke lah, guys, kita review lagi besok. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.